teman-teman, aku di sini menggunakan blush on di awal sebelum aku menggunakan bedak karena akan lebih tahan lama dan tidak terlalu merona, jadi pure kayak merah kulit gitu. Terus aku juga tidak menggunakan foundation karena muka aku tuh bulukan ya, berminyak, pori-pori membesar, banyak bopengnya, bekas jerawat, pokoknya hancur lah. Jadi kalau aku menggunakan foundation setelah make up 1 jam atau 2 jam kemudian, nanti muka aku tuh banyak awan-awan bulukan di muka aku tuh, dan aku melihatnya juga kayak risih, jijik gitu. Jadi aku memilih untuk tidak menggunakan foundation. Oh ya teman-teman, aku juga kalau make upan ya, aku tidak pernah menggunakan pensil alis. Kenapa? Alis aku tuh udah tebel, udah kayak ulek daun nampok di pohon gitu. Aku juga nggak pernah pakai eyeliner karena kalau aku pakai eyeliner rasa-rasanya kayak muka aku tuh tambah serem, aneh nggak ya? Kayak rasanya ngejeblak gitu, ada sesuatu. Terus aku juga nggak pernah yang namanya pakai bulu mata ya teman-teman. Soalnya kayak aku pernah coba sekali, masangnya juga ribet, terus rasanya berat banget di mata, nggak bisa bentak lah kalau bahasa Sundanya ya teman-teman, nggak bisa buka mata lebar, rasanya kedip, pengen tidur terus, kayak keberatan gitu.